Yang menakjubkan. Bayangin kalian bangun tidur, langsung buka jendela dan view-nya kayak gini. Masya Allah, tabarakallah, sempurna. Dari dulu tahu aku tuh pengen banget tidur di tengah-tengah kebun teh. Kenapa nonton? Fix ya, menurut aku kalian wajib cobain kesini, mumpung belum viral banget. Jadi masih sepi gitu loh, friend. Karena lihat dong view-nya dari sini, cantik banget. Aku sama keluarga aku mau nikmatin suasana glamping ini dulu. Bener-bener enak banget duduk di sini santai sambil nikmatin suasana kebun teh ini, friend. Duh, beneran deh kalian wajib banget cobain, oke? Okay? Mumpung sebelum viral. Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Assalamualaikum my friend, welcome back to Jalan-Jalannya Karijal. Ayo, dari Pengalengan kita mau kemana nih? Yap, sekarang kita lagi ada di Ciwidey. Duh, aku kangen banget tau sama Ciwidey. Lihat ya, pas kita ke Ciwidey, suasananya lagi kabut-kabut kayak gini. Bener-bener syahdu-syahdu gimana gitu. Asli, cantik banget friend, Masya Allah. Bener-bener suasananya tuh bikin hati tenang gitu loh. Selalu suka sama perjalanan ke Ciwidey. Tapi ternyata kita salah jalan, friend. Makanya aku aneh banget kok jalan sini, Google Maps yang ngarahinnya. Kayaknya gak ada satupun kendaraan yang lewat sini gitu loh. Nah pas di sini aku gak yakin dan akhirnya aku telepon glampingnya. Yaps, ternyata benar kita salah jalan. Alhamdulillah belum jauh ya Allah. Akhirnya kita mundur, friend. Jadi ternyata kita salah jalan masuk gitu loh. Pantesan tadi aku tuh ngerasa, kok ini kayaknya jalannya batu-batuan gitu, kayak belum terurus gitu. Tapi apa mungkin gitu kan, kita coba masuk ke dalam. Ternyata tadi alhamdulillahirrahmanirrahim, sebelum masuk menuju dalam lagi, aku coba telepon gitu loh, kata emasnya, salah bu. Akhirnya emasnya nanti mau ngejemput kita. Seru banget sih, apalagi bawa bocil-bocil katanya berpetualang. Ya, nah ini jalannya kurang lebih kayak gini. Baiklah, nanti insya Allah si emasnya ngejemput kita ya. Kita lagi mundur nih friend ke arah jalan raya, karena mau parkir gak bisa. Aduh, bismillah. Oke, nanti kita update lagi ya. Oke friendku, jadi alhamdulillah kita tadi ditemenin sama si abangnya tuh di sebelah sana, Masya Allah. Jadi ngejemput kita, ternyata salah mapsnya kita nih. Gunung Bangku, yeay, Masya Allah. Terus nanti ada sedikit perjalanannya kayak gini. Semoga bisa ya. Aduh, gimana nih? Nih tadi nanyain bisa naik apa enggak, coba bismillahirrahmanirrahim. Fokus yuk, bismillah. Sampai di villanya, dan ternyata villa kita tuh yang sebelah sini friend, tuh yang lampunya nyala-nyala. Yeay, happy banget. Mungkin kita tur area depannya dulu kali ya. Yuk kita mulai. Oke, jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 villa friend. Dan villa ini tuh bener-bener ada di tengah-tengah kebun teh. Kalau kalian punya impian tidur di tengah-tengah kebun teh, please wajib cobain glamping ini. Jadi kayak semacam impian masa kecil terwujud gitu loh. Cie-cie. Terus untuk bentuk glampingnya, ada yang rumah lombok dan ada yang bentuk segitiga. Jadi pokoknya terserah deh kalian pilih tipe glamping yang mana, oke? Okay? Lebih jelasnya glampingnya kayak gini ya friend, pokoknya super enak banget Masya Allah. Terus nih untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi, nanti kalian pokoknya bisa parkir di depan glamping kalian ya friend. Nah kurang lebih ini area parkirannya pokoknya super duper luas banget ya, untuk parkirnya enak, pokoknya leluasa banget. Oke deh friend, karena glamping kita udah ready, saatnya kita masuk ke glampingnya. Let's go. Oke friendku, jadi kita udah sampai di villanya. Yeay, Masya Allah. Yuk saatnya kita villa tour. Jadi ini villa kita. Sekarang kita masuk ke dalam.
Oke, friendku, saatnya kita glamping tour. Kita masuk ke dalam glamping ya, let's go. Oke, kita mulai dari teras. Nah, menurut aku ini tuh lebih enak disebut kabin gak sih daripada glamping? Karena pool kayu gitu loh. Nah, di teras ini ada tempat duduk dan meja gitu. Itu pintu masuknya. Nah, sama di area ini juga ada tempat duduk dan satu meja gitu. Pokoknya semuanya bener-bener full kayu banget ya, friend. Jadi bentuknya itu adalah rumah Lombok gitu loh. Kalau kalian pernah lihat video kita di Lombok, kita pernah nginep di villa bentukannya kayak gini. Pokoknya nih, kalian bisa duduk-duduk santai di sini sambil nikmatin suasana kebun teh. Percaya sama aku, ini tuh cantik banget. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Jadi abis berembun langsung terang seterang-terangnya. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener cantik banget. Sekarang masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Ayo kita masuk ke dalam. Kan lihat dia, asli semuanya full kayu banget. Padahal kalau lantainya nggak ditikerin merah juga oke banget sih. Biar kelihatan lebih senada gitu. Nah, di sini ada karpet, terus ada beanbag, dan ini adalah tempat tidurnya. Masya Allah, tabarakallah. Jujur enak banget karena tempat tidurnya ada dua gitu, friend, dan double bed. Jadi kita kesini bisa sama keluarga atau ramean sama teman-teman. Dan viewnya dong terjuara banget. Apalagi kalau lagi ada embun ya, syahdu-syahdu gimana gitu. Apalagi bentar lagi kan puasa terus lebaran. Nah, ada waktu buat liburan bareng keluarga kan. Fix banget kalian wajib cobain glamping ini. Karena enak banget, super duper luas banget gitu loh. Oke, sekarang kita lihat fasilitas glampingnya ada apa aja ya. Pertama, di sini ada 2 beanbag dan 1 tikar untuk kalian nonton TV. Enak banget nobar di sini, friend, asli. Tapi serius, kalian wajib banget bawa jaket ya karena dingin. Dan ini sih yang menakjubkan. Bayangin kalian bangun tidur, langsung buka jendela dan view-nya kayak gini. Masya Allah, tabarakallah, sempurna. Dari dulu tahu aku tuh pengen banget tidur di tengah-tengah kebun teh. Kenapa nonton kayak gitu? Karena dulu tuh suka nonton Petualangan Serina. Kayaknya enak banget gitu loh, punya rumah di tengah-tengah kebun teh, mantap. Oke, kita lanjut ke fasilitas ya. Nah, di sini ada kaca full body. Pokoknya kalian enak banget di ngaca di sini. Lanjut, kita ke sini. Nah, di sini juga ada permainan gitu loh, friend, kayak catur, terus congklak. Masya Allah, gemes banget. Udah disetiain juga lagi kerang-kerangnya. Terus kalian juga bisa nonton TV di sini, enak banget deh, TV-nya berfungsi dengan baik. Jadi sama keluarga juga bisa nobar. Sayangnya belum ada Netflix ya, kalau ada Netflix pasti wah makin seru. Next, kita juga nyimpan barang-barang kita di sini. Lanjut, di sini ada tempat semacam meja makan gitu ya, friend, atau tempat untuk kalian bikin teh deh. Karena di sini disediain banyak banget gelas teh listrik, kopi gula dan teh, mantap. Cuma seingat aku di sini tuh nggak disediain gula deh kayaknya. Nah, tapi di sini disediain air galon ya, friend. Jadi enak banget kalian tuh kalau haus gak harus keluar-keluar lagi. Pokoknya cukup deh seharian air galon itu buat kita semua. Lanjut, di sini disediakan handuk juga dan ada tempat untuk kalian ngegantung jaket atau baju ya. Sekarang kita ke kamar mandinya, let's go. Nah, jadi ini kamar mandinya. Ada water heater juga, pastinya ya harus karena airnya super dingin banget. Kebayang dong kalau nggak ada water heater. Terus seperti biasa ada toilet, WC, WC of course WC duduk. Terus ada tempat untuk kalian ngegantung baju juga. Dan mandinya pakai shower ya, kurang lebih kayak gini. Terus di sini ada pintu untuk keluar gitu. Ternyata, taram, dikira aku kayak jacuzzi gitu. Ternyata ini nggak bisa dipakai juga sih, friend. Karena di sini nggak bisa pakai air anget gitu, friend. Kalau seandainya air anget bisa aja, enak banget deh kalian bisa berendam sambil nikmatin udara dingin. Tapi semoga next bisa diperbaiki ya. Oke, jadi kurang lebih glampingnya kayak gitu ya, friend. Masya Allah, barakallah, friendku. Jadi ini dia suasana maghribnya gitu loh, friend. Dan ini suasana mau malam. Jadi kurang lebih suasana maghribnya kayak gini, friend. Dari sini kedengaran suara azan gitu loh. Dan tau gak sih, udaranya benar-benar sejuk banget. Dan ini tuh ada di 15 derajat Celcius. Enak banget, Masya Allah, suasananya. Tuh, kalian dengarkan masih banyak banget suara hewan-hewan di sini. Back to nature, Masya Allah. Oke, friendku, saatnya kita bahas harga dulu. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah, oke? Okay? Jadi seperti biasa, aku dan Karjal pesan glamping di Gunung Bangku ini via tiket.com. Untuk harga mulai dari 1 juta sampai 1,3 juta plus-plus. Itu pun tergantung ya, kalian stay di weekend atau di weekday. Kalau kemarin, aku dan Karjal ambil tipe kamar keluarga superior queen, room only ya. Gak sama breakfast. Oh iya, ada kabar gembira. Kalian bisa dapetin banyak promo loh. Karena harga geledek yang berlagi di online tiket week, tiket.com. Dan aku mau share kode promonya buat kalian. Nikmati diskon hingga 55% plus 10% untuk hotel di dalam dan luar negeri. Plus ada ekstra diskonnya lagi. Kalian tinggal gunain kode promo dari tiket.com yang OTWIMJ. Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan diskon sampai dengan 500.000. Lihat ya, dari harga 1 juta plus-plus, kalian jadi tinggal bayar 900.000-an aja. Mantap banget kan? Oh ya, untuk hotel internasional, kalian bisa pakai kode promo OTWIMJSTAY. Dapatkan diskon sampai dengan 1 juta. Harga geledek yang berlagi di online tiket week mulai dari 1 Maret sampai 10 Maret 2023 dan periode inapnya kapanpun, jadi kalian bisa pesan sekarang untuk staycation kapan aja. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Samber tiket nginepmu sekarang.
Good morning. Sekarang kita mau ajak kalian untuk jalan-jalan sekitar kebun teh. Nah, pokoknya kalian tinggal jalan aja ke arah sampingnya, friend. Karena nanti ada jembatan gitu loh di tengah-tengah kebun teh. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus, let's go. Terus setelah itu kalian tinggal naik tangga aja. Nah, kita udah sampai. Ini tuh semacam restorannya gitu loh, friend. Cuma sayang banget nih pas kita kesini tuh. Kayaknya enak deh di sini tuh kalau misalnya jualan Indomie atau bakso, ya enggak sih? Pokoknya area sini baik banget tempat duduk untuk kalian santai-santai sambil nikmatin suasana kebun teh. Ditambah enggak tau kenapa ini tuh super sepi banget. Jadi ini pun cuman keluarga aku doang gitu loh. Nah, jadi kurang lebih ini area restorannya ya, friend. Jadi semi indoor outdoor gitulah. Katanya juga bisa karaokean atau mungkin karena yang nginepnya dikit jadi enggak diadain gitu kali ya. Terus di bawah restoran ada jembatan nih yang warna oranye-oranye itu jembatan, friend. Nanti coba kita ke bawah ya, oke? Dan ini kita udah ada di jembatannya. Masya Allah, barakallah, makin cantik ngeliat view dari sini, friend. Pokoknya ditambah sepi, jadi cuma ada kita doang. Berasa private gitu loh, mantap. Padahal jembatan ini bisa banget jadi spot untuk foto-foto loh, friend. Super gemes banget. Dan ini tuh ada bacaan Gunung Bangku. Fix ya, menurut aku kalian wajib cobain kesini mumpung belum viral banget. Jadi masih sepi gitu loh, friend. Karena lihat dong view-nya dari sini, cantik banget. Ayo pokoknya pesen sekarang, friend. Aku jamin kalian gak akan nyesel. Tempat ini bisa banget jadi tempat quality time untuk kalian sama keluarga atau sama teman-teman. Oke deh, friendku, kalau gitu sekian dulu ya video kali ini. Aku sama keluarga aku mau nikmatin suasana glamping ini dulu. Benar-benar enak banget duduk di sini santai sambil nikmatin suasana kebun teh ini, friend. Duh, beneran deh kalian wajib banget cobain, oke? Okay? Mumpung sebelum viral. Bayangin harga 1 juta bisa buat 4-5 orang, mantap. Oke, okay, kalau gitu sekian dulu. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya ya, friend. Bye-bye, assalamualaikum.